Bun, kita masukkan ya bun, bumbunya. Nah, sudah kita blender. Ini kita masukkan jahe, lengkuas, serai, salam dan pandan. Ini dan pandan juga menambah cita rasa. Nah, ini bun, kelapa yang kita blend tadi ini bun, ini menambah cita rasa untuk masakan ini ya bun. Hai, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tengku dari Medan. Hari ini Bunda Tengku mau buat sayur daun gulai daun ubi ikan asap. Ya, adapun bahan-bahan yang udah Bunda sediakan yaitu ini adalah ikan asap yang ini ikan asap, ini satu ikat daun ubi ataupun secukupnya Bunda, boleh secukupnya. Nah, ini bumbu-bumbu yang Bunda siapkan, ini setengah on cabai merah, boleh Bunda kurangi, opsinya Bunda boleh dikurangi, kalau mau pedas dikurangi atau tidak pakai cabai boleh, yang penting bumbu yang lainnya Bunda. Ada kemiri, kemiri 7 buah, kunyit, bawang merah, bawang putih, bawang putih, bawang merah. Nah, ini jahe, lengkuas, serai, daun salam, daun pandan. Nah, ini ada sedikit cabai kecil yang hijau, ini juga opsi ya Bunda, silakan Bunda pakai, nggak pakai juga nggak apa-apa. Satu buah tomat. Nah, ini bumbu yang sudah saya blender ya Bunda, ini bumbu yang sudah saya blender. Nah, ini ada kaldu penyedap rasa, garam sedikit, ini ada gula 2 sendok. Nah, ini ada santan 500 ml. Nah, ini Bunda yang bikin istimewanya ada dua di sini ya Bunda, ini kelapanya kita blender Bunda, kelapa yang sudah kita parut itu kita blender lagi Bunda, kasih air sedikit, inilah jadinya Bunda. Kelapa, kira-kira kelapa itu satu pun kecil gini lah Bunda. Nah, inilah yang buat istimewa ini, dua ini ya Bunda ya. Nah, sekarang mari kita bun, kita masukkan ya bun bumbunya. Nah, sudah kita blender. Ini kita masukkan jahe, lengkuas, serai, salam dan pandan. Ini dan pandan juga menambah cita rasa. Nah, ini bun, kelapa yang kita blend tadi ini bun, ini menambah cita rasa untuk masakan ini ya bun. Nah, lebih spesial dia rasanya nanti bun. Sekarang kita masukkan ini ya bun, santannya yang 500 ml tadi kita masukkan. Nah, ini kan bun. Nah, ini kita masukkan dulu ya bun ya, ikan asapnya, inilah dia ikan asap tadi bun. Kita biarkan dulu ya bun. Kita masuk ini ya bun ya, nih kaldu yang pesa sedikit, garam sedikit masukkan. Nah, ini sekarang gula putih ya bun masukkan. Nah, aduk dulu ya bun.
masukkan cabai ini. Ini dia udah mulai mendidih, udah mulai mendidih santannya, Bun. Sekarang kita masukkan ini ya, ini daun ubinya. Daun ubi yang kita sudah kita rebus. Masukkan satu buah tomat ya, Bun. Nah, ini sudah mulai mendidih dia. Biar merata dulu ya, Bun, mendidihnya. Sekarang saya cicipin dulu ya, Bun. Rasanya udah gimana rasanya? Udah enak apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Bun. Mantap sekali, Bun. Enak sekali, Bun. Pakai nasi panas ini, Bun. Kalau tidak habis sayurnya nih, ikannya ini, Bun. Bunda boleh besok panas-panasin lagi dimakan, Bun. Wah. Luar biasa, Bun, rasanya nih. Luar biasa rasanya. Nih. Udah mulai mendidih kan, Bun, ya. Sebentar lagi. Kita angkat. Nah, ini udah melega kan, udah melega, udah mendidih, melega, melendidih sama bumbu basah kita. Nah, tengok nih. Nah, ini Bun, inilah dia keistimewaan tadi, kelapa tadi. Nah, dia menambah gurih, Bun, gurih. Sudah. Nah, sudah mendidih sekali nih. Sekarang kita angkat ya, Bun. Masaknya nggak lama kan, Bun. Sekarang kita angkat, Bun. Ini kita angkat ya, Bun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia ikan asapnya ya, Bun. Inilah dia daun ubi ikan asap. Inilah dia namanya ikan asap tadi, Bun. Inilah dia masakan Bunda hari ini, Bun. Jika Bunda berkenan dan mau tahu, silahkan kunjungi channel saya, Bun. Dan ditonton sampai habis, jangan di-skip ya, Bun. Karena nanti gak tahu habisnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Jadi jangan lupa bunda-bunda tolong di-share, di-subscribe. Atas dukungan bunda-bunda saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Salam.